teacher teringat tentang apa yang teacher lihat, pengalaman sendiri, di mana bahagia itu terletak pada diri kita, bukan pada orang lain. Sebagai contoh, masa travel di Europe, teacher nampak banyak sangat gelandangan. Mereka, macam kita tahu, gelandangan tak sempurna, tak ada tempat tinggal, makan pun tak tentu, pakaian lusuh. Tapi dalam mereka tidak sempurna itu, mereka ada satu, tak semualah, tapi mereka ada pet. Mereka ada anjing, kadang-kadang sampai 2-3 anjing dia. Dia bawa pergi mana-mana anjing dia. Malam-malam bila dah gelap, dia akan cari satu pot yang sesuai untuk mereka tidur bersama anjing mereka. Di situ kita dapat lihat, di situ teacher belajar sesuatu. Mereka tak sempurna. Mereka tidak sempurna dari segi kewangan, keperluan. Tapi mereka bahagia dengan membahagiakan makhluk lain. Cukup sempurna pada teacher. Padahal kita kat sini sentiasa merungut dengan apa yang kita tak ada. Kita tidak pula bersyukur dengan apa yang kita ada. Tempat tinggal, kesihatan yang baik, ada sumber kewangan. Jadi kat situ teacher rasa kita kena mula belajar bersyukur dengan setiap apa yang kita ada, supaya bila kita bersyukur, kita akan lebih menghargai dengan apa yang kita ada. Bila kita menghargai, kita akan rasa lebih bahagia. Okay?